Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview sebuah helm sepeda. Seperti apakah helm yang dimaksud? Ikuti terus video saya ini. Namun tak bosan-bosan selalu saya ingatkan bagi yang belum untuk subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Terus dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, ini dia helm yang dimaksud. Jadi helm ini dari brand Ernox. Ya, entah seperti apa bacanya, atau dieja RNOX atau Ernox atau Rinox, ya. Jadi saya memilih warna hitam dengan ukuran L di rentang 57 hingga 61 cm. Silahkan sesuaikan dengan besar kepala Anda semua, ya. Jangan sampai Anda memilih ukuran yang salah, ya, karena efeknya biasanya kepala kita agak tertekan sehingga pusing, ya, menyebabkan pusing. Jadi sebisa mungkin sesuaikan dengan ukuran kepala Anda masing-masing. Kelebihan dari helm ini dibandingkan helm lainnya adalah sebenarnya adanya bracket sport cam di bagian atasnya, ya. Ini, jadi ketika kita membeli helm ini, maka di paket pembeliannya kita juga diberikan semacam bracket dari kamera, ya. Hanya sampai di sini aja, ya, bagian derat ini, bagian atas ini kita tambahkan sendiri, ya, di paket pembeliannya. Mungkin sebagian dari Anda teringat dengan produk Polygon, ya, Polygon Rem kalau nggak salah. Itu juga sama, ada bagian bracket spot cam-nya di bagian atasnya. Cuma harganya cukup berbeda, ya. Jadi Ernox ini lebih murah di kisaran harga 380 ribuan, sedangkan Polygon Rem itu kalau saya lihat rata-rata di atas 500 ribuan, ya, harganya, ya, cukup mahal dibandingkan Ernox ini, ya. Jadi helm Ernox ini model helm enduro, ya, dimana ciri khas dari model helm enduro itu adanya bagian sisi belakang yang lebih panjang, ya, ke bawah, ya. Kebanyakan helm sepeda itu kan setengah, ya, setengah kepala. Ini ada bagian belakang yang tujuannya melindungi kepala bagian belakang, ya, sisi belakang. Jadi helm jenis ini cocok untuk mereka yang memiliki aliran sepeda cross country atau MTB, juga all mountain, ya, AM, bahkan mungkin downhill, ya. Jadi model-model helm motocross, ya. Dari bahannya cukup bagus, ada pelapis bagian luar yang cukup tebal, sedangkan bagian dalam pelapis busa keras, ya, kebanyakan helm sepeda. Namun belum ada pelindung bagian sisi depannya, ya. Terus juga ada busa yang cukup halus untuk menopang kepala kita, ya, bagian lingkar sekitar helm dan bagian dalam helm untuk posisi kepala bagian atas, serta adanya fitur adjustment, ya, untuk menyesuaikan lingkar helm ini dengan kepala kita, ya. Tak lupa ini juga ada pengait, ya. Nah, ini ada juga sisi depan yang dibaut, ya. Ketika kita membelinya ini terpisah dan kita pasangkan sendiri, ya. Ini ada lubang-lubang ventilasi udara. Bagian sisi samping ini ada 1, 2. Ini sebenarnya juga bisa mensupport bagian belakang, ya,
yang sisi bagian belakang ini. Kalau di samping terlihat juga sebenarnya, ya, lubangnya sebenarnya hanya satu, ya, sisi kanan dan sisi kiri, ya. Sedangkan bagian belakangnya terlihat 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bagian atasnya 1, 2, 3, 4. Dan bagian depannya itu ada 3 lubang, ya, yang terlihat 1, 2, dan di bagian dalam 1. Nah, untuk melihat kondisi helm ini digunakan, bisa dilihat pada foto-foto berikut ini. Oke, itu saja kiranya mengenai helm Aernnox model Enduro ini. Jadi model kalau kita searching di marketplace yang ada itu Enduro MTB, ya. Nanti akan ditunjukkan beberapa penjual dari helm ini. Silahkan cari harga yang paling murah dan menarik. Jadi kembali ini alternatif helm Polygon RAM, ya, yang mempunyai bracket kamera di atas bagian atas helm, ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda yang ingin mencari helm serupa. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.